Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Pada Pohon Kita udah putus tapi ku masih sayang. Tapi bohong. Kenapa ini bukan kita maksa, tapi ke barokah ilmu putih Al-Fatihah ya. Tadi abang ngerasakan juga tadi ya. Tadi ngiliwir-ngiliwir saya. Tadi pas saya di sini ada ini kaget di sini. Dukun, kamu rakun. Akhirkan Allah Akbar ketika ada yang nyerang ucapkan bismillah Allah Akbar aja ya. Pasrah kepada Allah. Enggak apa-apa mau tahan apa terserah terserah abang aja. Insyaallah kita saksikan pemirsa, beliau tadi sudah membaca kata kuncinya. Ketika beliau membaca kata kunci, anak merasakan ada gejala dalam diri anak pribadi atau ada hiliwir keluar positif atau walau barokahnya negatif. Allah Akbar bin Utu. Kita saksikan apa yang terjadi. Ya, pasrah kepada Allah aja ya. Itu. Tahan. Ya. Tahan. So, ini ya takut disangka nggak percaya. Nah, heras ya. Ya, ucapan bismillahirrahmanirrahim tepak aja sembuh bismillah. Tepak bismillah. Bismillah. Nah, seperti ini. Jan, anda mau tanya dulu kepada Pak Ujan. Tadi apa yang dirasakan ketika nyerang apa Pak? Sesuatu silakan. Kaku. Kaku selain kaku apa lagi Jan? Ngap ya apa lagi? Seandainya ini beliau setengah jam aja udah leeh. Apa leeh itu? Ya, wallahu a'lam. Leeh seperti itu. Oke, pemirsa kita lanjut ya. Oke. Bang, kenapa ketika kita mau edukasi, itu karena abang muncul aja ini bang. Luar biasa bang, pas dulu kapan dah? Subhanallah. Pemirsa, mana kameramen? Di mana orang? Pemirsa, ternyata beliau ini mempunyai sesuatu karena mau barokah. Nanti kita bikin sesuatu wah lagi. Silakan abang disini lagi. Mau apa atau gimana? Ada apa ini ya? Abang, jika punya sila, pakai silanya bang. Iya, kalau nggak punya sila, terserah. Pakai silanya bang ya. Silahkan. Bismillah, Allah Akbar aja bang. Gitu. Jaga di bulan, ini tenaganya luar biasa. Emang merasa seperti itu. Hiliwir, hiliwir. Bismillah, Allah. Nah, keras ya? Keras. Bismillah. Bismillah. Pasin, bismillah. Subuh. Bismillah, Bu. Nah, jadi bang untuk penyembuhan juga seperti itu bang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Kuat ya, jangan seperti itu. Ya. Angga, kuat, masih kuat. Ya. Abang agak geser dikit ya. Lur ya. Wajar aja. Bang, nih, kita pakai logika Bang ya. Jikalau seandainya kan kalau lur juga pasti ngelebu bukan kayak gitu, Pak. Ya, Bang ya. Berhubung Allah menghendaki ketika abang ini Allah Akbar langsung aku ya itu nyata ilmu Allah. Seandainya kan kalau orang yang seperti itu abang nggak gitu Allah gua pasti nyeret apa tuh nerjang ya itu abang nyalih ke sini ya itu loh apa pindah ke sini itu loh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pinta jeblagan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abang jika punya siapa kasih latihan dari kamar apa ya barokah. Nah, apa yang kerjakan? Nanti dulu. Clear? Kelas. Oh, kelas. Abang, apa? Kerjakan. Nah, saya sebenarnya. Oke. Bang, kita kau saja, bang. Kita jangan mau rapat lemas atau kita. Jadi, bang kita. Ketika ada yang merah, ya Allah, kesulitan. Terima. Masih. Ingat ya. Bismillah. Bismillah. Jangan jadi tiga. Jangan dorong. Lagi, bismillah, sembuh. Bismillah lagi, bang. Tiup mulut-mulutnya, bang. Allahu Akbar, tiup. Allahu Akbar.
Nah ini kata saya, jangan dong, diambil ya. Gak apa-apa, abang gak lupa. Gak apa-apa, abang gak lupa. Aduh, Allah. Masa Allah jadi kaget saya. Lupa ya tuh dong. Ya kalau kata, kalau kan itu cekap video aja. Kalau bilang seperti itu, jadi dia itu pribadinya frekuensinya bintang. Ya, oke, satu kali lagi bang ya. Terakhir lagi, kuat nggak bro? Kuat bro. Nanti abis ini mereka bikin, mereka kan bikin katanya dong, nggak mau lagi main, bikin nggak mau nonton ya. Nanti abis ini anak-anak bikinin kain, jadi bismillah, aku tadi bikin aja, biar mereka netral aja nanti, enggak aja ya. Soalnya ini bukan kami, ini bukan abang sendiri. Oke, ya, yang kedua. Serang alam, tapi jangan didorong ya. Itu aja, yang didorong ya. Apa kayak tadi. Oh, awas. Ucapan bismillah, sembuh aja tepat bang, Allah, sembuh. Sembuh. Nah, seperti itu bang, ini bang. Nanti untuk di lapangan itu mau terserah abang, mau orang zalim mau disembuhin juga terserah, ya? Itu seperti itu untuk di pasar bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika him, buh, him, buh, ya, him, buh, ya. Bang, kita ininya sama review dulu bentar ya. Oke pemirsa, alhamdulillah beliau tadi sudah edukasi apa gemblengan keilmuan karomah wal barokah khususnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus ya. Alhamdulillah. Dan beliau juga yang Anda rasakan, mungkin beliau juga merasakan setiap edukasi tingkatan demi tingkatan ada yang membantu beliau. Tadi sedikitnya negatifnya Anda udah tarik izin kepada beliau dan Kakang Prabu yang kameramen di sana. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau ada kelebihan entah dari mana, walaupun Anda tahu Anda enggak bakal ngasih tahu kepada kalian, takut dicontoh mak kalian. Ya Allah, alhamdulillah. Bang, ilmu dari manapun jaga sama abang ya. Rasa sama abang ya, termasuk ilmu ini jarang pajangan anak saya. Silakan, abang mau apa mau ngobrol sama kameramen dan luar sana silakan. Udah. Iya. Terima kasih. Biasa baik. Relax ke biasa baik. Lagi tempatnya dalam hati Allah, Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar. Allah. Ya kita ya Allah. Saya ingin menarik dalam hati baik capanya. Kalau saya ingin menarik unsur zat kalimun atau kalangkang lah bahasa orang ini. Tahun anda ya, jangan sekali itu terlalu nyata taman ya. Bisa bisa doang. Lima orang itu kasih ya. Siap ya? Siap ya? Masih ada tertuul ulah anda ya. Siapa ya? Yakin kan? Biar aja ya. Allah, terus Allah masih di handa. Fokusin anak-anak belah kanan, itu apa sih? Kanan apa ya? Terus, itu ya. Belajar ya kita ya. Itu mau belajar. Lepas A, badan A. Antum. Pasulah lepas badan A. Pindah tadi ke depan. Tepengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti jikalau ada orang yang zolim di sana, maneh tanpa hei, gitu baik ya. Saya kalang anak, naik kalang matahari, ya. Nah iya, walau gih, tadi apa yang misalkan, bro? Hari, nah. Ini sesungguhnya belum bisa ditester. Kayak Tung Sandri baru di sini, benar nggak? Baru, ya. Kenapa nggak Sandri Maman, Profesor Maman, ini antum pribadi, dan nggak ada kok? Kan iya. Kenapa? Bisik ayam zolim. Pantangannya nggak dengar mantem nih bro, ya? Heran ga? Zolim hewa kamane? Tapi mana ulah tersebut nak abong ente punya ilmu gini bro? Wah, ayam punya ilmu ayam ada kalangka ayam awewe main di kia ulah. Bener tak? Tak itu pun? Ya, ulah, ya? Itu pun nama ayam zolim. Iri dengan hewa kamane? Saya tak kemana jolim, karena kemana? Kan. Nengah nyere asuk penjam di muka. Coba ya, sepat pengos. Oke, pemirsa itu seperti itu ya. Kemana kakak disini, ini. Nah, ini kakaknya ganteng ya.
adanya cantik ya. Oke, bilang apa peminum, silakan, silakan. Halo peminum lah. Halo terus dong. Hah? Ini di sini guys, nggak ada rekayasa sama sekali ya. Ini nyata semuanya. Jadi ini real yang juga. Oke guys, anda nambahin guys. Guys, menang. Guys, oke. Terima kasih. Jumpa ini. Sudah keparang pangan. Itulah segelintir kisah yang mana kami edukasi bukan ujubi atau kabir. Kami bidang dakwahnya seperti ini untuk mengajak kebaikan dekat kepada Allah dan ilahi Rabbi dan hasil dan riadah kami. Alhamdulillah. Kami di sini belajar bareng-bareng, siapapun silahkan ke sini silahkan. Adapun kami pribadi itu bukan apa namanya orang yang percaya ke sini, ya terserah. Kami hasil riadah, hasil wirid, hasil puasa, hasil kuliah ke debu, parang pengan. Jumpa dinding. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.